Stop, 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 stop. Jangan skip dulu. Bagaimana kalau Jimny terbaru yang 500 juta lebih itu dipasang double black core ultimate? Ini satu fenomenal. Ownernya adalah kebetulan teman. Percaya sama saya. Jadi dipasang double pada Jimny-nya. Nah, itu efeknya ternyata dahsyat sekali. Tenaga bawah yang tadinya kurang, karena itu notabene mesinnya adalah mesin R3 standar. Nah, begitu dipasang double ini, seperti ditambah 900cc berisi gas setara NOS, gratis dipakai selamanya. Jimny itu sudah di remap, sudah dipasang macam-macam, kelistrikan dan lain-lain. Tapi begitu dipasang ini, baru terasa ganas sekali untuk tarikan bawahnya. Kita saksikan bersama ya. Salam dari Jogja. Ini adalah Jimny terbaru pertama di dunia yang pasang di breeder. Jadi dari breeder kita masuk ke input sini. Outputnya disedot intake sebelum throttle body. Yang satu tetap dari PCV dan dari kanister digabung. Masuk input, outputnya disedot oleh dua intake. Ini pemasangan yang kedua. Pak Yosi ini tidak butuh irit, tapi butuh performa. Pemasangan sudah selesai. Black core 1 diikatkan di bagian dalam. Ngambil dari breeder. Breeder masuk input. Outputnya disedot oleh throttle body di sini. Yang kedua adalah dari PCV dan kanister gabung masuk input, outputnya disedot oleh dua throttle di sana. Kemudian kita akan masukkan oli aditif supaya mobil ini betul-betul aman metal-metalnya, halus kinerjanya. Karena ini juga masih mobil baru, tahun 2022, baru 1 tahun. Ini akan kita masukkan aditif supaya metal-metalnya lebih aman, mesin lebih dingin, lebih halus, juga tambah irit karena gesekan antar logamnya tidak ada di sini, sehingga mobil ini jadi senyap tapi bertenaga. Kali sing turbo ya. Ini karena Pak Yosi suka performa, kita masukkan yang turbo, aditif turbo. Ini mesin akan jadi super licin, tenaganya pulih sangat luar biasa. Untuk kinerja mesinnya nanti super halus dan sangat menyenangkan atau ndelonyor. Langkah berikutnya kita lakukan gurah black core atau black core tuning dengan cara menginfuskan cairan khusus ini ke booster rem. Selang booster rem kita lepas, kemudian kita pakai ini. Mesin dinyalakan 2000 RPM. Nah, ini kecepatannya adalah 5 detik gelembungnya dari ujung selang ke ujung keran. Kita ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mesin nyala. Kemudian akan membersihkan kerak-kerak dengan cara ini masuk ke mesin. Airnya akan nempel di kerak, kemudian keraknya membara, terproses keluar menjadi partikel debu di ujung knalpot. Langsung keluar ke ujung knalpot di sini. Ini nanti kompresi mesin akan kembali sempurna,
juga terjadi remapping yang luar biasa karena semua kotorannya bersih, kemudian akan tersetel sempurna. Mobil ini akan kembali fit seperti mobil keluar dari dealer. Dan ini sudah terpasang double blacker, jadi setara tambah 900 cc. Ini super sangar ini untuk kinerja dari mesinnya. Sangat menyenangkan. Ini adalah Jimny terbaru pertama di dunia yang pasang double blacker. Nah, itu satu di sini, satu di bawahnya sana. Nanti tinggal dibelikan cover untuk menutup ini. Dilakukan pengegasan setelah separuh air. Kita lihat prosesinya. Ini adalah proses pelepasan kerak-kerak dan penyetelan klep-klep. Aromanya cukup menyengat. Asapnya cukup banyak. Tapi setelah ini selesai, nanti aroma asapnya akan wangi seperti mobil baru lagi. Dan mobil ini akan jadi super. Ah, iya. Ini dirapikan lagi, jadi ditutup lagi, blackernya tidak kelihatan. Dimutilasi. Ini covernya dimutilasi. Ada CCTV ya Pak nanti. Iya. Tapi keren loh, rapi loh, rapi ini. Joss. Mesin jadi super halus. RPM hanya 700-an. Mesinnya tidak terdengar. Hampir tidak bunyi. Hanya suara injektor di sana. Suara mesinnya nggak ada loh. Keren. Ini tercover dengan sempurna. Jadi karena Pak Yosi tidak sayang ininya disobek, jadi blacker tertutup rapi. Betul-betul ini panasnya dapat. Lainnya dingin karena kan di cover kan. Mantap. Istimewa.